Satutas pamarentah Provinsi Jawa Barat nyindekeun upah minimum kota turta kabupaten atau UMK tahun 2018, sawatara buruh masih aya nu protes karena eta kacindekan. Yang harapan eta hal Ridwan Kamil nandeskeun, tapi kakiwari pamarentah geus nyorang kacindekan luyukan aturan. Sajroning kitu dina saban tauna, teu weleh aya pagawe nu protes lantaran kurang sugema karena jumlah UMK anu dicindekeun. Masih rehana buruh anu protes karena dicindekeunana upah minimum kota tur kabupaten ku pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Mairan yen saban tauna teu weleh aya nu protes. Sakumaha anu ditembrakeun ku dirina nalika ngaluhan salah sahiji kagiatan di Kabupaten Bandung Barat. Sanajan kitu pihakna geus nyindekeun UMK kalawan lengkah anu daria, luyu kana aturan anu berlaku patali kana prak-prakan nyindekeun UMK. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nandeskeun protes sawatara buruh dina nas-nasna saban tauna teu weleh karandapan lantaran aya nu ngarasa kurang sugema karena kecindekan UMK ti pamarentah Provinsi Jawa Barat. Protes tuh kamu lihat di masa lalu tiap tahun selalu protes, tidak ada pernah puas juga. Yang penting peraturan sudah sesuai aturan, tidak ada yang dilanggar. Diskresinya pengandaran paling rendah selama ini. Sementara 5 tahun ke depan akan dikonsepkan sebagai pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhannya kebanyakan investasi pariwisata. Jadi kalau terlalu ada sekarang, karena Pangandaran yang bontot sekarang naik. Berarti bakal dinaikkan terus ke depan? Selesai juga terus. Situasional. Kang Emil, neneh naeta gubernur, nyembohan, pihakna geus nyindekeun UMK 2018 luyu kana aturan anu berlaku. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.